Pokoknya kalau di sini kita anggap aja kita tuh saudara, ya. Gua aja nih baik banget ya. Pantes emang Rumana betah di sini. Oh iya dong, bener itu bener banget. Apa mau tinggal di sini juga, nah Haikal? Masih ada tuh kamar kosong? Salam, ah. Sesuai janji Ana, Ana kesini bawa uangnya. 5 juta. 5 juta, Ana. Salam, ah. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon diterima ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bang Haji Roy, udah mau beli beras saya. Sama-sama. Si Resti kan mau akikahin anaknya, terus ibunya dikasih Haji Roy uang 5 juta. Hah? Dari Haji Roy? Aduh. Ayah, ya Allah ayah. Aduh. Ayah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ayah kenapa? Lagi ayah kesel, Leo. Aduh. Ya Allah, kok bisa sih? Duh, ya Allah, ada-ada aja ayah. Mana yang sakit, yang mana yang sakit? Duduk dulu. Sini. Ya Allah. Aduh. Diana pijitin ya, yang mana yang sakit? Jangan. Loh, kamu kan, emang kamu tahu urusan pijit? Iya juga sih. Nggak usah, panggil saja. Panggil Deti. Waktu itu Deti pijitin ayah, ayah langsung sembuh loh. Maaf ya, aku kan gak sengaja ketemu sama kamu. Aku kebetulan tadi haus dan aku cari air mineral dan aku gak tahu kalau kamu di situ. Iya gak apa-apa. Tapi mungkin ini pertanda memang kalau kita berjodoh ya, Rum. Seberapa jauh kita dipisahkan, tapi pada akhirnya kita dipertemukan kembali. Daddy, ya? Maaf, ada yang saya mau. Ada apa, Pak? Ada yang mau nembak Daddy. Astagfirullah! Saya salah apa, Pak? Mas, gitu loh, jangan, Pak. Salahnya Daddy itu cuma satu. Apa ya? Kenapa kok manis? Apa yang manis ya? Micing. Makasih, Pak. Cantik. Ini loh, ini teh manis ini saya buat dari tadi malam sampai sekarang rasanya masih manis. Ini kan teh yang tadi pagi Diana bikin. Oh iya, toh. Ayah lupa ya. Waalaikumsalam. Maaf ya Sul, kelamaan. Ya gak apa-apa, cuma lagi sepi kok. Mau minum? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sul, akhirnya mau beli juga. Bukan, Bay. Saya bukannya mau beli bubur. Terus mau ngapain? Saya cuma mau ketemu sama Resti. Iya, saya cuma mau nanya, apa benar Resti dibantu sama Haji Roy duit 5 juta buat biaya akikah? Thank you.
Rum? Cina. Ayo silakan diminum. Terima kasih, Rum. Terima kasih. Pokoknya kalau di sini kita anggap aja kita tuh saudara, ya? Gua aja nih baik banget ya. Pantes emang Rumana betah di sini. Oh iya dong, bener itu bener banget. Apa mau tinggal di sini juga, nah Haikal? Masih ada tuh kamar kosong? Cing. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biar Rum aja yang cek. Udah, tenang. Kamu di sini aja, ngobrol yang seenaknya, ya? Ah ya? Iya, Bu aja. Terima kasih, Bu. Kirim beras 13 karung ke sini. Beras? Ini apa nggak salah alamat? Ini rumah Haji Roy kan? Iya betul ini alamatnya. Yang kirim siapa? Atas namanya Haji Roy. Coba lihat sini. Yang kirim Haji Roy, yang terima Haji Roy. Betul, Bu. Waduh. Mana yang sakit, Pak? Itu yang DET pijit itu loh. Pak, ini belum dipijit, baru dipegang. Baru dipegang aja udah sakit, apalagi dipijit ya. Cing, emangnya kaki ayah aku parah banget? Iya nih, parah nih kaki ayah kamu. Kayaknya mesti diamputasi deh. Hah? Astagfirullah. Aduh. Sakit betul ini. Ini sakit betul ini. Memang berarti tadi sakitnya gak betulan? Iya. Aduh. Dek, tolong pelan-pelan, Dek. Pelan-pelan aja, ya. Udahlah yuk, Haji Bos. Kita teh pulang aja tuh yuk. Saya teh lapar. Nanti Ana masih mau keliling mencari kebaikan yang bisa kita lakuin. Iya, Bos Haji sih sembuh aja kali. Tapi jangan buat kita menderita begini, nape? Tenggorokan kita aus. Halo, Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ini ada yang kirim beras. Kamu yang kirim? Oh iya. Mami terima ya berasnya, Mi ya. Roy udah bayar kok. Ya Allah, Roy ngapain sih? Mami masih punya beras banyak. Terus kamu ngapain beli? Banyak banget begini lagi. Roy itu lagi kepengen berbisnis dengan Allah, Mami. Ini kamu dapat berasnya dari mana? Malaikat Allah yang titipin ke Roy. Roy, ngomong jangan ngelantur ya. Mami kok gitu sih ngomongnya? Roy gak ada ngelantur kok. Aduh, sayang, maaf. Iya, oke. Maaf ya. Ini beras Mami terima. Tapi kamu cepet pulang ya, biar kita bisa ngobrol di rumah, ya? Iya, Mami sayang. Bentar lagi Roy pulang. Assalamualaikum, Mami. Iya, Waalaikumsalam. Gimana, Bu? Terima? Bongkar. Yes. Misi sukses. Saatnya kita mengucapkan Alhamdulillah. Aduh lah iya Haji Bos. Haji Bos teh kumaha sih? Alhamdulillah Haji Bos. Tapi kalau sampai Haji Bos tahu ya, uangnya teh dipakai Haji Bos buat beli beras, kita berdua teh bisa dipecat atuh. Ditambah lagi ya, kalau sampai Haji Bos teh tahu Haji Bos beli berasnya sama Bu Salama, bisa kelar masa depan kita Haji Bos. Iya Bos Haji. Uy. Bos Haji. Bos Haji.
Bos Haji. Kenapa ya, Bos Haji? Gimana? Kenapa tadi? Tadi kita lagi ngebahas soal utangnya Bos Haji sama Mami Bos. Yang beli beras sama Po Salama. Kita bingung cara balikinnya gimana. Gampang. Nanti berasnya kita jual aja ke Mami. Terus setelah itu uangnya kita pakai buat ngebayar utang ke Mami. Beres kan? Haji Bos teh, kenapa tuh dari tadi gini-gini aja sakit kepalanya? Ana nggak tahu ya, Ana. Ini kayaknya ada semut di dalam kepala Ana. Oh, emang semutnya banyak? Ya, Nak. Semutnya cuma satu, cuma dia bawa keluarganya sama teman-temannya pada ngumpul sama reunian tuh di kepalanya. Jadi kepalanya pusing, kesemutan tuh palanya. Aduh lah ya, Opik. Haji Bos teh lagi sakit. Lu masih sempat-sempatnya bercanda ya?